Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak membantah nama Johan Budi masuk dalam daftar calon jurubicara Presiden Jokowi. Posisi jurubicara kepresidenan kini masih dalam tahap usulan dan pembahasan. Meski posisi jurubicara kepresidenan masih dalam tahap usulan, Mensesnek Pratikno menjabarkan kriteria jurubicara yang diinginkan Presiden. Kriteria tersebut antara lain harus memahami prioritas program pemerintah, mengikuti kinerja Presiden, dekat dengan rakyat. Pratikno tidak membantah nama Johan Budi masuk dalam daftar calon juru bicara. Menjabat sebagai deputi bidang pencegahan KPK sekaligus jubir KPK. Melihat intensitas aktivitas Presiden dan juga para menteri, dirasa perlu, ini sekali lagi ini kan belum keputusan final, sampai sekarang belum ada kepres atau apapun yang mengangkat jubir, ya, tetapi dalam pembicaraan awal jubir, jadi baru sampai pada level itu. Iya, kira-kira begitu. Nah, tapi sekali lagi, ini kan belum kami ajukan kembali ke Pak Presiden. Ya. Ada berapa nama Pak di listnya? Masih panjang. Masih lebih dari 10 jari lah.